Mengantisipasi timbulnya banjir yang disebabkan buruknya saluran air, TNI Kodim 1405 Malusi Tasikota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pekerjaan pembuatan drainase di Kelurahan Lemo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Personil TNI 1405 Malusi Tasikota Parepare melakukan penggalian saluran drainase yang terletak di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Selain penggalian, juga dilakukan pembersihan dan pemangkasan yang akan menjadi titik pembangunan drainase. Proyek ini merupakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110 tahun anggaran 2021. Proyek drainase sepanjang 500 meter ini telah memasuki tahapan penggalian yang rencananya ditargetkan selesai hingga akhir Maret 2021 mendatang. Selain pembangunan drainase, juga ada pembangunan jalan sepanjang 1 km dan pembangunan talut sepanjang 750 meter. Hari ini pekerjaan melanjutkan penggalian parit berkirakan sepanjang 100 meter, kemudian pengodropan barang berupa pasir dan batu sudah ada, beberapa truk yang sudah masuk ke lokasi. Diharapkan kegiatan ini dapat selesai dalam waktu yang telah direncanakan. Seluruh pekerjaan proyek ini akan dilakukan oleh anggota TNI Kodim 1405 Malusi Tasi bersama dengan warga sekitar.